Korang pernah tahu tak, ada hotel dalam dunia ini harga untuk check-in satu malam bersamaan boleh beli sebuah rumah dekat Malaysia. Boleh bayangkan tak betapa mahalnya hotel tu? Siapalah orang kaya yang boleh check-in dekat hotel tu kan? Jom Min share dengan korang 5 hotel termahal yang ada di dunia. Dengar nama dia pun dah tahu mahal. Shahi Mahal Suite ni berada di tempat kelima yang paling mahal di dunia, iaitu berharga RM189,000 untuk satu malam. Korang akan dapat 6 buah bilik tidur berserta perpustakaan, bilik astrologi, teater peribadi dan staf dapur peribadi. Untuk bayaran ini juga termasuk dengan sebuah tanaman teras berkeluasan 2,230 meter persegi dan juga ada kolam renang lagi besar dari rumah biasa ni. Hotel yang terletak di New York ini merupakan hotel yang keempat paling mahal di dunia, iaitu berharga RM210,000 untuk satu malam. Penthouse ini dilengkapi dengan 4 balkoni kaca, dalamannya dihiasi dengan kain tenunan dengan platinum dan emas, katil Jepun abad ke-18 dengan bantal sutera, pembantu pribadi, personal trainer, pemandu pribadi Rolls Royce, tukang urut dan pengurus perhubungan tetamu. Hotel ketiga paling mahal di dunia terletak di Perancis dengan harga RM218,000 untuk satu malam. Untuk presidential suite ini, ia mempunyai 4 bilik tidur, 4 bilik mandi yang setiap satu daripadanya mempunyai mandian hidroterapi serta air pancuran Turki, 2 lounge, 2 sauna, 2 bilik bacaan dan sebuah ruang tamu. Selain itu, ada 2 taman di atas bumbung, setiap satunya dilengkapi dengan jacuzzi dan pokok zaitun berusia 100 tahun dan melihat pemandangan indah Teluk Cairns. Sebuah lagi hotel mahal yang terletak di New York berada di kedudukan kedua hotel paling mahal di dunia. Apa yang korang akan dapat dengan harga RM315,750 untuk satu malam? Ia mempunyai 5 buah bilik dilengkapi dengan perabot rekaan khas, perpustakaan, lounge, ruang makan yang mampu memuatkan 24 orang. Terdapat juga lift khas yang membawa ke ruangan atas bumbung yang memberikan pemandangan New York. Tak cukup dengan tu, hidangan berkelas dunia daripada tukang masak terkenal Jean George yang akan menghantar makanan romantik ke atas bumbung tersebut. Dan inilah dia hotel paling mahal yang ada di dunia dengan harga RM350,000 untuk satu malam. Royal Penthouse Suite Hotel President yang terletak di Switzerland.
Antara yang pernah menetap di sini termasuklah Bill Clinton, Michael Jackson dan Bill Gates. Penthouse ini mempunyai 12 buah bilik yang dilengkapi bilik air marmer yang mempunyai jacuzzi dan barang mandian daripada Hermes. Selain itu, terdapat juga staf pribadi termasuklah pelayan, chef dan pembantu pribadi bagi memastikan setiap keinginan korang dipenuhi. Seluruh tingkat dilengkapi dengan kamera, penggerak keselamatan, lift pribadi dan tingkap kalis peluru. Penthouse ini betul-betul menghadap pemandangan yang sangat menakjubkan, iaitu Swiss Alps dan Tasik Geneva. Mahal betul kan? Kalau Min boleh beli rumah ke, beli kereta ke, lepas tu boleh melancong tempat lain pula. Mahal sangat. Bukan level-level Min ni. Terima kasih kerana menonton. Yang belum subscribe, ajak kawan korang semua support channel kami ya. Subscribe ramai-ramai. Korang boleh je share idea topik video akan datang atau suarakan pendapat korang untuk mantapkan lagi video kami. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Goodbye.